Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di BKS Link, The Journey of Mining, Construction, Equipment, People. Setabu sekalian, kita masih akan mereview unit, itu unit Dutro tahun 2014. Tapi sebelumnya 2004. Belum power. Tapi sebelumnya kami minta jangan skip dan selalu subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Semoga tabu sekalian selalu dalam kondisi yang happy, glory, glowing, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konten ini kami bikin bukan untuk menjustifikasi, tapi konten ini kami produce untuk saling berbagi kasanah kita tentang dunia armada, truk-truk yang luar biasa, armada-armada yang amazing, karena perlu dump truck dan lain sebagainya. Yang penting strong. Ini Dutro 2004 ya, Om ya. 125 LT. Ayo para kreatore, asisten kreator. Ini berarti udah powernya udah power steering ya, Om ya? Udah power, udah dibikin power. Diganti pakai punyaan? Punya HT juga. Punyaan HT juga. Terus engine ada perubahan? Engine masih asli. Original. 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 Bae lo, didelok bae lo. Mules ini teh. Petuk insinyur Jepang nangis gugluk. Udah dirusak armada nih. Ini sih istimewanya apa, Om? Perseleng transmisi. Transmisi punya Fuso. Transmisinya punya Fuso. Wah, transmisinya sak mono gedene kok. Berarti kiwil banget ini. Yang 5 speed. 5 speed. Terus bagian belakang as roda. Asroda pakai Isuzu Elf. Iki mumet kok gardane nganggo ngene Dutro. Asrodane nganggo ngene Isuzu Elf, luar biasa. Limeng combine pas bilpinione berarti enten ada sedikit kuban. Be iso masuk AC. Gigi bolu ganti. Oke. Jadi gigi bolu diganti dagu sekalian. Tapi asroda kita pakai Elf, gardan dikasih Dutro. Luar biasa. Om, alasannya kok diganti punyaan Elf, kenapa? Punya Elf kan lebih besar asroda. Punya Elf lebih besar. Iya. Jarang patah berarti. Jarang patah. Berarti ini hukum nek gede iki berarti kuat gitu dipakai. Ini luar biasa. Nek kuban-kuban per juga enggak ada. Nek per Dutro kan juga istangguh lah ya. Iya. Sudah tangguh nek per Dutro. Wis Dutro. Ini planning pemakaian Kaliprogo. Depo pasir Kaliprogo. Depo Haji Abdullah lah. 12, panjang 39. Panjang 39, lebar 190. 190. Tinggi 170. Walah. Edan iki. Buka diskotik yang jero wis iso muni. Kalau nggak kuat buka samping dulu. Wah, luar biasa. Ini modif bae luar biasa, luar biasa. Nah, ini aku speechless lah, roh wong nekat-nekat ngene iki. Belakang pintune kupu tarung. Kubu tarung luar biasa. Nah, itu 6 speed, cuma penghalang aja itu yang diganti. Oke. Okay. Ini luar biasa sekali ini. Kreasi dari Om Mando luar biasa. Ini 5 speed ya, Om ya? Berarti kriwil itu nek nang jalan mungkin. Kriwil.
asal ora riwil lah yo. Tapi nek riwil gak masalah. Serius sudah kan. Ah. Walah. Besar banget. Sik gede kolamu. Ah, ngapusi asa bideng gue kok. Sepit itu terus juga itu. Si itu ya Om ya? Ah, ini 6 sepit. Ini 6 sepit ini punya jalan juga ini. Iya. Ini 6 sepit tapi tronton juga. Biasa. Biasa. Ah, musuh juga 6 sepit. Oke. Ini 6 sepit, puso juga. Jalan kok senengane nganggo puso ya? Goyangannya oke, tak starter ke goyangane. Goyangane ya. Dapur sekalian luar biasa. Wow. Tapi ini berarti memang transmisi dak ya Om, untuk engine dan lain sebagainya isi oke ya Om ya. Isi harapannya jenengan nih unit ini apa berjalan lancar? Menang ayam. Betul, menang ayam. Pokok men dipolo sak pol-pole habis itu nanti digilokke. Yakin itu lebih enak, nggak perlu gengsi, yang penting gaspol menang ayam. Asli aku juga malah terinspirasi gaya unit seperti ini, tapi cita-cita aku memang seperti ini Om, gaya unit seperti ini terus di polo kakrak gitu. Polo kakrak pokoknya di polo pol terus nanti tinggal apa udah bosen dan lain sebagainya tinggal di kilok ke lumayan. Nah, daripada unit baru lah ini bae semene kok. Ini nek kurang kuat nanti dibene blender kayu jati, kalau enggak terbesi ya elek-eleke ulin lah. Ulin ada ulin. Mangane itu lho. Oh. Segitu. Bae. Sapri memang pakai 12. Saprime 12. Saprime enggak terlalu ini Om. Bongkaran-bongkaran manual enggak terlalu ini. Emang tak pilih Sapri biar enggak terlalu tinggi. Iya. Karena bae udah tinggi banget. Takutnya ngobek. Ngobek terus mengkal. Ini loh, jangan aku ini gardane Dutro. Astro dan Elf, perkawinan dua merek. Walaupun sama-sama di bawah Astra, tapi tetap mengawinkan dua merek. Ini insinyur Jepang, halo insinyur Jepang. Engineer Jepang, halo. Ini kelakuannya orang-orang Indonesia mengawinkan dua buah populasi sehingga menguntungkan bagi dirinya karepe. Luar biasa ini baknya, wow. Nanti bagi yang mau bertanya soal guban transmisi dan lain sebagainya, nanti tak kasih nomornya Om Manduk, nanti biar langsung berkoordinasi sama beliau bagaimana bagusnya. Cari mantap ya, Teng. Thank you.
seperti itu, Pak Elo, Pak Pendekar. Besok bikin terlantan, dibikin terlantan. Besok bikin terlantan juga. Halo. Wow. Mengerikan. Mengerikan. Sangat luar biasa sekali. Oh, kreator. Kreator. Cerita. Anu pembuate. Pembuate. Luar biasa. Sekolah kabin wae dhuwure sok gitu, Om. Nek Pak Petuk, Pak Polisi kudu ngebel. Nek ora ngebel kok dukani. Dukani. Dugane Pak Hongip. Nek depan enggak ada guban ya, Om ya? Depan sementara enggak ada guban apapun. Sementara tadi Om, planning masih bisa ada diubah juga, enggak? Masih ada cita-cita. Nah. Tapi setelah tentunya setelah menghasilkan. Ini luar biasa. Kuban-kubannya ini kalau yang depan masih standar bawaan unit, yang di unit ini yang paling keren itu transmisinya punyaan Fuso. Luar biasa sekali. Pak Ewe, dilihat dari posisi kabin. Wow. Mantap. Ini arah atine ra kuat golek supire sik mumet. Alasane bae gede lah opolah, apalah. Nek supire enggak tentara dari langit. Oh, supir dhewe. Oh ya 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 ya. Sekali lagi kita ini transmisi nih. Gedenya segitu. Tuh. Plug and play. Tapi yo ini yang akan kiwil di jalan-jalan sih. Trek lurus tapi karena ini unit ini dicipta, dimodif moga melawan zona pasir Kulon Progo. Pasir Sungai Progo, jadi ya mungkin tidak terlalu worth it juga kalau masalah speed. Yang penting powernya dia josh. Tuh engine juga masih standar. Itu aja mungkin. Yang perlu kita ini cuman transmisinya tadi,
terus as rodanya, terus terakhir di baknya ini, baknya luar biasa. Ini sekelas kol diesel. Oke, tabu sekalian. Itu tadi review dari Dutro. Terima kasih atas partisipasi views dari tabu sekalian. Selalu kami mohon untuk jangan skip, dan selalu kami mohon untuk subscribe bagi yang belum subscribe serta yang sudah subscribe. Selalu kami ucapkan terima kasih. Semoga tabu sekalian selalu dalam posisi happy, glowing, glory, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Konten ini kami create bukan untuk saling menyalahkan atau merasa paling benar. Konten ini kami create untuk berbagi kasanah berarmadan, armada-armada monjleng, armada-armada overload. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.